Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Tindakan pemimpin parti politik sayap kanan Sweden Rasmus Paludan yang membakar Al-Quran di Stockholm, Sweden pada Sabtu itu disifatkan sebagai perbuatan provokasi jelas dan tidak menghormati masyarakat Islam di seluruh dunia. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata Rasmus juga telah menyalahgunakan hak kebebasan bersuara dengan ketara sehingga menjejaskan semangat hidup bersama secara aman dalam dunia yang berbilang agama. UMNO mengutuk sekeras-kerasnya tindakan membakar Al-Quran oleh ahli politik ekstremis Denmark Sweden Rasmus di hadapan kedutaan Turki di Stockholm baru-baru ini. UMNO menggesar kerajaan Sweden untuk mengambil tindakan sewajarnya terhadap kebencian yang mengerikan ini terhadap Islam. Tanpa mengira niat sebenar Rasmus, tindakan keji itu adalah provokasi yang jelas dan sangat tidak menghormati masyarakat Islam di seluruh dunia. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.